Tanya dulu, nanti salah-salah foto. Langsung saja. Lanjutlah ke kantin. Jadi mungkin kita jadi nasi gabus segala. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di live streaming Haji Benariman. Iya, sahabat-sahabat saya dimana saja berada. Kita bertemu di hari Minggu, sahabat-sahabat semuanya. Di tanggal... Piroi, kira. Di tanggal 19 November 2023 ya. Tidak terasa, sahabat-sahabat semua, kita sudah kembali ke hari Minggu ini. Memang selalu ngomong tidak terasa, padahal terasa sekali satu minggu ini ya, padat dan panas. Baik, sama-sama sini mana saja berada. Saya berada di standnya Abang, di stand 001 ini sebenarnya, di stand 01. Tapi yang potong ikan ini adalah Abang Iwan, sama-sama semua. Memotong satu ekor ikan tuna ukuran besar, berat kisaran 35 kg. Nah, kisaran 35 kg. Saya nggak tahu mau dipotong bagaimana ini. Yang jelas sudah dipotong sama-sama semua.
Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal live streaming ini, dan tentunya saya mengucapkan selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir bergabung nonton live streaming ini sama-sama kami ya. Ada di Pasar Ikan, Jembatan Buri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Potong dua dulu Bang, baru sele. Ya, ini baru sele. Oke, mantap. Ya, yang dipotong ini ada ikan tuna ukuran besar, berat kisaran 30 kg ya. 35 lah. Kalau 30 terlalu ini kecil, 35. Oke, sama-sama saya dimana saja berada. Sekali lagi, selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah nonton dari awal live stream ini. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar, silakan berkomentar. Nanti di menit ke-10, saya akan bacakan komentar dari sahabat-sahabat semua. Dari Pasar Ikan, Jembatan Buri, Kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk semuanya. Dan selamat menyaksikan live stream ini. Ya, hanya dalam waktu 6 menit saudara, ikan tuna besar sudah dipotong dan diiris. Ini kalau saya yang potong mungkin sekitar 15 menit baru selesai. Mantap, 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 mantap. Ya, sekarang dalam proses pemotongan bagian tulang ya. Setelah ini bagian kepala dan wis selesai ya. Oh, belum. Rupanya masih ada ini. Selesai ya? Wow, wow.
Wow, wow, wow. Selesai rupanya, saudara. Wow, 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 wow. Satu ekor ini yang 30 kilo sudah selesai, saudara. Nanti kita masih menunggu lagi. Ada 50 kilogram itu di sana. Yang rencananya juga akan dipotong ya pada pagi hari ini. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Saya ucapkan selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal live streaming ini. Saya berada di Pasar Ikan, Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat Daya, tepatnya di meja stand 001. Ya. Dan yang potong ikan tadi adalah Abang Iwan. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Ini sudah menit ke 10. Saya akan bacakan komen dari sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Wow, 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 wow. Sabar ya? Sabar. Mudah-mudahan masih ada ini. Kalau ada tetap. Oh, wow, 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 wow. Wow. Terima kasih. Mantap ya? Oke, sehat-sehat. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, saya akan bacakan komen dari sahabat-sahabat semua yang sudah masuk. Yang pertama dari Bang Amar ya. Mohon maaf nih, dari Bang Amar Narini. Terima kasih banyak. Thank you very much for joining with us. Kemudian dari siapa nih? Dari Fadhi Irianto. Sawangan Depok hadir Bang. Terima kasih banyak Sawangan Depok. Sayang lokasi indah menghadap ke laut tidak bisa terlihat lagi. Iya betul, karena saya sekarang standby-nya di mejanya di stand 001. Kita pindah-pindah ya. Jangan di satu tempat, kita pindah-pindah. Kebetulan di sini memang ada rencana mau pemotongan ikan tuna besar. Ada yang 50 kilo, ada yang tadi barusan dipotong 35 kilo. Gak tahu nanti ada berapa kilo lagi yang akan dipotong, mungkin ya sekitar segitu-segituan lah. Karena ini ada pesanan dari Haji Sodik ya, pemilik warung makan Al Barokah yang ada di kilometer 84. Baik, kemudian dari Mbak Sunarti Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi Bang Ajib. Selamat pagi. Dan Tuna Lovers, halo Tuna Lovers in all around the world ya. Mataram hadir Bang, semoga lancar rezeki dan banyak cuannya. Amin, amin. Amin saja dulu ya. Salam untuk Bang Iwan. Wis ngopi dan rokokan. Lanjut. Bang Iwan, salam dari Bang Sunardi Harjo. Minggu yang guyu. Belum semua itu. Oh, ngerokok sudah, ngopinya yang belum. Mbak Manges Timur Watsih, mantap jiwa. Terima kasih banyak Mbak Manges Timur Watsih sudah nonton live streaming pagi hari ini ya. Kemudian ada dari Taman Soho, Abang Bahtiar Ibra, terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bung Ajib. Hanya satu kata, mantap, salam dari Medan. Terima kasih banyak, salam dari Sorong. Salam hormat buat semuanya yang ada di Medan. Ya, Medan, mantap, mantap. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saya tidak berada. Sambil menunggu ikan yang bokar-bokar itu dipotong, saya akan keliling. Kita lihat nih, Abang Iwan sementara masih membersihkan lokasi ini, ya. Baik, saya akan bergeser kemana ya, karena ternyata posisinya ada tanggung ini di tengah-tengah, mereka di tengah-tengah pemotongan, itu di tengah-tengah pemotongan, sana juga di tengah-tengah pemotongan. Oke, saya akan bergeser ke tempat di mana ada pemotongan ikan layar ya. Saya akan coba ke sana sambil menunggu ikan yang besar ini dipotong ya, ikan yang besar sana dipotong. Kamera saya arahkan ke depan, mohon maaf ya. Kalau gelap ya memang beginilah posisinya ya. Oke. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Ini ada ikan tuna besar, berat kisaran 41 kg yang rencananya akan dipotong. Nanti kita tunggu saja, mudah-mudahan betul-betul dipotong dan kita sama-sama akan menonton pemotongan ikannya. Saya bergeser ke tempatnya, wow, Om Cak ya. Saya ke tempatnya Om Cak. Ada pemotongan di sebelah sana. Wow, Om Cak. Ini yang ditunggu-tunggu sama
agak terlambat nih. Andalan memang. Saya kasih turun ke bawah dulu supaya ini hantu rimba nonton ini. Hantu rimba polisi yang ada di Kalimantan ini ya. Ya. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Kalimantan yang menanyakan tentang kabarnya Om Jack, ini dia. Lagi potong ikan ini. Lagi potong ikan. Yang dipotong adalah ikan tongkol ya. Ikan tongkol. Di sini kita bilang ikan cakalang. Ini memang kelas. Kelas memang. Sini boleh kau boleh. Wow. Kiri 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 kiri. Ini sudah bagus ini. Iya jangan bagus alhamdulillah. Memang. Itu sortirnya memang ganti satu dong. Luar biasa. Ini ikan layang. Ini ikan tongkol. Ada mana dia? Sudah ngantuk ganti dua. Ya. Apa? Ganti dua. Ganti dua. Dua yang mantap-mantap. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal live streaming ini. Dan tentunya saya mengucapkan selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir di live streaming Haji Penariman pada kesempatan kali ini ya. Masih bersama saya dan juga
Om Jack, weh. Om Jack, kan Om Jack ini. Om Jack, wow, Om Jack ya. Memotong ikan tongkol, saudara, ikan cakalang ini ya. Oke, banyak sekali yang dipotong kali ini nih. Saya akan bacakan komen dari sahabat-sahabat semua yang baru saja masuk ya. Terima kasih. Oh, yang terakhir tadi dari Taman Soho, Bang Tiari. Terima kasih anyway buat semuanya yang ingin berkomentar, silakan berkomentar. Dan saya akan bacakan komen dari sahabat-sahabat semua. Ini mumpung masih selingan sebelum ikan yang besar dipotong ya. Kita masih tunggu Pak Haji datang dari Sayosa ya. Datang dari Sayosa langsung potong ikan yang besar. Kita tunggu saja. Tonton ya. Di like, di komen, di ini, share. Sadap. Iya, sahabat-sahabat sini mana saja yang berada, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal live streaming ini. Dan tentunya selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung nonton live streaming ini. Pemotongan ikan tuna besar tadi yang pertama dan sekarang adalah pemotongan ikan skipjack tuna ya, atau ikan apa namanya? Ikan cakalang atau ikan tongkol ya. And also I would like to thank you to everybody. Thank you to you who has watched this live streaming from the beginning of the live streaming. And also I would like to say welcome to you that just now come in join with us ya. Yeah? Alright, thank you very much. Kemudian ada Bang, ada Elias Mendes. Aduh, Elias Mendes cuma tersenyum saja rupanya ya. Elias Mendes, Anda dari mana? Anyway, terima kasih banyak sudah nonton bergabung live streaming ini ya.
Oke, tinggal 3 ekor lagi selesai dan saya akan pindah ke lokasi baru. Om Jack yang andalan, emang kumis juga pengaruh, jadi kumis tebal dan potongannya juga andalan ya. Ini live streaming saudara, jadi ini tidak ada editan-editan untuk mempercepat atau memperlambat. Jadi kalau memang cepat seperti Om Cak ini juga memang asli cepat. Mau nanti yang lambat juga memang asli lambat ya. Kasih lambat dulu Om, jangan terlalu cepat Om. Gak biasa cepat jadi. Wow. Iya, sudah selesai rupanya. Baik, Om Jack, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Saya mundur-mundur sedikit. Wow, ternyata ini ada ikan mubara, saudara. Saya coba shoot dari sebelah sini. Ini adalah ikan mubara. Ikan yang mantap sekali untuk dimakan. Dibakar enak, direbus juga enak, guys, pokoknya enak semua ini. Ini ada ikan mubara sama-sama semua. Biasa orang menyebut ini adalah ikan GT atau Giant Trevally ya. Wah, sudah selesai rupanya, tapi lumayanlah kita dapat ekor dipotong. Sekarang bagian potong kepala ya. Oke, ada Elias Mendes, senyum-senyum saja. Terima kasih. Obrigado. Joko Samudro, assalamualaikum. Salam pagi Bang Ajib, mantap. Terima kasih banyak Bang Joko Samudro. Salam hormat buat Joko Sembung ya. Joko Sembung, Joko Kendil, dan Joko-Joko yang lain. Terima kasih, terima kasih. Dari Mr. David, Des-Des, Cuando, Chanfea. Wah ini ngomong apa ini, saya tidak tahu ini. Baik, thank you very much Mr. David. I don't know the meaning. Oh, terima kasih Om Ali Topan. Anak jalanan. Om Ali Topan. Terima kasih, yang potong tadi adalah Bang Ali Topan, saudara-saudara. Oke, kita akan bergeser lagi ke tempat di mana ikan besar dan sambil menunggu di sana ya. Oke, dari Mbak Lin Lia Sri Mulyani, selamat pagi Bang. Tetap semangat. Terima kasih banyak Mbak Lia Sri Mulyani. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, saya akan bergeser ke tempat di mana ada pemotongan. Wow, saya bergeser ke mana ya? Ini dalam pasar ini. Wow, di sana ada pemotongan rupanya ya. Saya akan bergeser ke situ, ke tempatnya Bapak Haji Bahtiar. Ini Pak Haji Bahtiar ini. Wow. Jangan sampai wow. Ini membuat ya sini ngirim. Thank you.
Bang. Yuk. Maaf nih Bang, terlambat nih Bang saya. Lagi menunggu Om Cak ini mau potong lagi. Sedap. Kasih halus aja nih Kak. Dia. Saya dibeliau saja dulu, kasih habis dulu. Wow, ini ikannya ikan baby tuna segar. Sele telu. Sele telu. Wow. Sele telu dong. Dari Mister siapa lagi ini? Jake. Dresses. Saya baca dari sini aja. Gak kelihatan di situ tulisannya. Matahari nih, hajar ini jadi. Jangan lupa like dan subscribe. Ini saya kata dong. Potong. Oke, dari Mister. Diredes, Fres, Muchos Pescado, Enque, Pare, Mercado. Aduh. Saya tidak tahu, I don't know what are you talking about. But anyway, thank you very much. Gracias for joining with us ya, gracias. Oke, dari Rian RB Channel. Wow, assalamualaikum Bang, selamat pagi Bang, ya. Rian RB Channel, sahabat-sahabat semua di mana saja Anda berada, khususnya Anda yang ada di Indonesia. Silakan mampir di Rian RB Channel, saudara-saudara. Di sana ada ilmu-ilmu bagaimana cara mencari air, ya. Yaitu membuat sumur, ya. Sumur bor maksudnya, ya. Silakan Anda tonton Rian RB Channel, saudara-saudara, ya. Jadi mungkin di tempat Anda membutuhkan saran-saran untuk membuat sumur bor, ya silakan Anda nonton Rian RB Channel. Terima kasih Bang Rian sudah hadir dan nonton bareng. Salam hormat buat semuanya yang ada di Blitar ya. Terima kasih banyak ya. Kemudian ada Aris Gondok. Pagi Bang Ajib, gambarnya enak ditonton. Terima kasih banyak Bang Aris Gondok. You always talking about the quality of the video. Terima kasih banyak anyway. Dari Rian RB Channel, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Rian. Salam hormat buat semuanya yang ada di sana ya. Ada juga di sana ada Mbak Siti kalau nggak saya. Salam hormat juga. Oke. Okay. Ya, sama-sama saja mana saja ada berada. Untuk Anda yang memiliki super chat atau super stiker, boleh dikirimkan kepada saya supaya kami tetap semangat yang ada di pasar ikan ini ya. So I would like to inform you, everybody in the world, if you have a super chat or super sticker, you can send me. Thank you very much. Terima kasih banyak Bang Rian RB Channel. Kemudian ada Mr. Dirailis. Dirailis Frias. Oh, Republika Dominica. Los estamos viendo en Republika Dominicana. Thank you very much. Mr. di Realis Fres ya. Obrigado or gracias, I don't know what the language, but anyway thank you very much for joining with us. Kemudian Rian BRB Channel, salam buat semuanya, semangat terus Bang, notif selalu aktif Bang. Terima kasih banyak Bang Rian RB Channel. Mantap. Udah selesai Bang? Cuma sini saja. Oh, potong lagi? Wow, ini akan menjadi tontonan yang sangat enak ditonton kalau ada pemotongannya ini.
Dari Bang Jafar bin Matahir Tutor, kehadiran pesiaran Abang Ajum Tariman terbaik. Wow, tidak. Masih banyak yang terbaik. But anyway, terima kasih banyak. Thank you very much Mr. Jafar bin Matahir Tutor in Malaysia. And please my best regard to everybody in there. Terima kasih banyak. Salam hormat buat semuanya ya. Semoga semua orang Malaysia sehat-sehat. Semua orang Malaysia bisa nonton live streaming saya. Karena baru satu ini kayaknya, baru Bang Jafar ini. Terima kasih. Kemudian dari Rian BR Channel, Abang pintar bahasa Brazil ya? Oh enggak, ini saya belajar di YouTube. Terima kasih banyak Bang RB Channel. Potong ikan apaan Bang? Yang ini yang dipotong ini adalah baby tuna ya. Yang dipotong ini adalah ikan tuna. Kalau tadi yang sebelum ini itu ada ikan cakalang atau ikan skipjack tuna ya. Anyway, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah berkomentar. Nanti sebelum ini saya akan baca-baca komentar dari atas ya, karena mungkin ada beberapa yang tertinggal ya. Diiris saudara-saudara, diiris langsung diiris. Saya maju saja biar tidak perlu zoom. Biasanya kalau zoom pecah gambarnya saudara-saudara, jadi langsung kasih dekat. Woi bapak, ngencrot terus ke saya ini. Iya kan? Iya. Tolonglah. Tadi bapak begini langsung tangan begini ke saya. Oke, no problem. Ada dong. Oke, kita bergeser Pak ya. Kita bergeser ke sebelah sana di mana ada pemotongan ikan besar. Baik, sahabat-sahabat saya, makasih Bang. Saya akan bergeser ke sana. Baik, sahabat-sahabat saya, di mana saja berada, ikan yang ditunggu-tunggu sudah siap untuk dipotong. Dan Pak Haji Sodik. Ya, Pak Haji Sodik ini beliau yang belikan ini. Wow, besar-besar ikannya. Pak Haji, saya bikin live streamingnya Pak Haji nih. Ini live Pak Haji, bisa langsung lihat gambarnya Pak Haji. Oke, kita akan tonton sahabat-sahabat semua. Pemotongan ikan tuna besar yang dilakukan oleh Om Rusli ya. Di sini beliau dipanggil Om Seli ya. Tapi kalau saya panggilnya Om Rusli aja. Biar mantap. Mohon maaf ini gambarnya mungkin agak sedikit ini. Saya lagi cari angle yang paling bagus. Angle yang paling bagus ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah ikan yang angle yang mudah-mudahan biar lebih mantap ya. Mungkin saya bisa kasih zoom ke apa ini supaya gimbalnya nggak kelihatan. Zoom sedikit aja. Coba zoom sedikit aja. Wow, ternyata susah ngezoom. Balik lagi. Oke, coba segini aja. Coba segini. Oke lah ya. Iya, sahabat-sahabat di mana saja yang berada, ada dua ekor ikan tuna besar yang dipotong oleh Om Rusli ya. Mantap. Baik, untuk sementara sahabat-sahabat semua silakan tonton saja terus pemotongan ikan tuna ini. Saya akan membacakan komentar dari sahabat-sahabat semua sambil saya menunggu kopi belum datang ini. Oke, dari Star 001 Pasar Ikan, Jembatan Biru Kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk Anda semuanya dan selamat menyaksikan live streaming ini.
Oke, siapa-siapa semua, saya masih menunggu kopi nih. Masih bersama saya Haji Nariman dan juga Om Rusli, sahabat-sahabat semua di Pasar Ikan, Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ikan tuna besar ini dipotong adalah pesanan dari Haji Sodik, pemilik warung makan, pemilik rumah makan Al Barokah yang ada di daerah Sayosa, kilometer 84 ya. Ya, kilometer 84 Kabupaten Sorong ya. Itu tadi saya kasih gambar dia Pak Haji ini. Yang mesen tiket mesen ikannya. Oke, satu ekor lagi saudara. Wow. Ini ikan yang sangat besar ini. Wow. Anda menutupi saya pada saat pengirisan. Tapi tidak apa-apa. Mantap, kopi saya sudah datang, saudara. Baik, sama-sama saya di mana saja Anda berada. Dari Bang Rian BRR, RBR Channel. Pokoknya semangat terus buat abang, salam buat keluarga. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Terima kasih banyak Bang Rian Channel. Salam hormat juga buat semuanya yang ada di situ, tetangga-tetangga Anda. Dan tentunya doa terbaik untuk Anda. Semoga sehat, pekerjaan lancar, dan tentunya bahagia ya. Terima kasih banyak. Daerah mana sih bang ikan tuna yang besar bang? Kita ada di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong bang. Di Sorong bang. Di ikan tuna besar saat ini yang saya lihat sih ada di Sorong ya. Daerah tempat lain mungkin ada tapi belum tahu ya. Mungkin daerah Banyuwangi atau mungkin daerah Pangandaran atau daerah tempat-tempat lain lah ya. Ada di Biak, Jayapura. Itu mungkin daerah situ ya. Baik, kemudian ada Mbak Mangis Timur Wasi, semakin semangat lihat potong ikan yang besar, mantap surantap. Wow. Terima kasih banyak Mbak Mangis. Ini memang surantap sekali nih. Mantap surantap. Ikannya besar-besar. Tadi memang selingan saudara ikan-ikan sedang ya. Ini memang asli ikan besar. Taswing itu yang cerita itu. Karena mau kelihatan sendiri tidak apa-apa ya. Dari mana mereka? Tidak apa-apa.
sebentar nih. Ada lagi saudara. Besar itu datang. Ya, sama-sama di mana saja berada, masih menunggu satu ekor ikan lagi yang dipotong oleh Om Rusli sama-sama semua ya. Ini adalah ikan-ikan yang sudah dipotong. Ini adalah ikan-ikan yang sudah dipotong dulu. Nah, ini dia. Ini sudah siap mau irisan saudara ya. Siap mau diiris. Nah. Itu gambarnya biar enak ya. Ya. Boleh. Oke. Bil begini ya, sama-sama saja mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal live streaming ini dan tentunya selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini. Saya Haji Nariman dan juga Om Rusli berada di Pasar Ikan Jembatan Buri Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan yang Anda tonton saat ini adalah pemotongan ikan tuna besar yang dilakukan oleh Om Rusli, pesanan dari Haji Sodik, pemilik rumah makan Al Barokah yang berada di daerah Sayosa, Kabupaten Sorong ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berkomentar. Nanti kalau ada kesempatan saya akan bacakan komentar semua yang dari atas ke bawah ya. Baik, saya akan bacakan komentar yang terakhir dari Mbak Manges Timur Watsi. Semakin semangat dipotong ikan yang besar, mantap surantap. Oh, wow. Terima kasih banyak Mbak Manges Timur. Dari Pagar Ulama Official, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Pagar Ulama Official yang sudah bergabung nonton live streaming ini ya. Baik, sahabat masih di mana saja yang berada. Kita tonton saja dulu. Kita tonton saja dulu pengirisan ikan tuna besar ini ya. Ini sudah jadi daging ini. Kalau tadi ikan, kalau sekarang sudah jadi daging ikan tuna ya. Oke. Tiga tahun.
Santai wae, Saldi. Itu senior jauh itu. Baik, sama-sama saya di mana saja berada. Saya coba bergeser di angle berbeda. Angle-nya biar kelihatan semuanya ya. Saya coba angle yang berbeda. Wow. Nah, sedikit gelap saudara ya. Agak sedikit gelap, tapi mudah-mudahan tidak masalah bagi Anda ya. Jadi ikan, daging tuna yang diiris tadi langsung di packing ya, saudara. Itu ada cool box, kemudian ada es yang sudah diserut ya. Es yang sudah diserut. Perjalanan dari sini ke Sayosa kira-kira sekitar setengah jam. Dua jam ya, perjalanan dua jam. Dua jam kalau saya mungkin 3 jam, 4 jam lah baru nyampe. Karena cara bawa mobilnya beda ya. Kalau saya kan bawa mobilnya kan pelan tapi pasti. Kalau itu jos. Pak Haji ini. Iya, sama-sama saya dimana saja berada. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal live streaming ini. Dan tentunya selalu saya mengucapkan selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung. Sudah selesai ini pemotongan ikan tuna besar. Ada 3 ekor saudara-saudara ya. Yang terakhir ini adalah 3 ekor tuna besar. Pesanan dari Haji Sodik, pemilik rumah makan Al Barokah yang ada di kilometer 84 daerah Sayosa, Kabupaten Sorong ya. Lewat aja bang, gak apa-apa, lewat aja. Ya. Lewat aja, ini kan sudah semua selesai nih. Lewat aja, yang penting gambarnya Om Seli masih kelihatan. Baik, sembari menonton pemotongan yang dilakukan oleh Om Rudi, saya akan bacakan kembali komentar-komentar dari sahabat-sahabat semua ya. Yang pertama tadi dari Bang Amar Narin mengucapkan, saya nggak tahu, saya mengartikannya adalah wow, mantap, itu saya mengartikannya ya.
Kemudian dari Fadhi Irianto, Sawangan, Depok hadir. Terima kasih banyak Bang Fadhi. Sayang lokasi indah menghadap ke laut tidak bisa terlihat lagi. Iya, itu lagi kakak. Nah, nanti suatu saat saya akan live di sana, walaupun mungkin nggak ada pemotongan ya. Karena di sana sudah jadi tempat penjualan kelapa muda ya. Kelapa muda dan beberapa sahabat-sahabat yang jualan melantai ya. Melantai atau ngemper. Bang Sunardi Harjo, terima kasih banyak di Mataram ya. Terima kasih banyak. Mbak Mangis Timur Watsi di Palembang, terima kasih. Kemudian ada Bang Taman Suhu, Bang Fida Ibra yang ada di Medan. Terima kasih banyak. Dari POV Paraguay. POV Paraguay, hola, hola Paraguay. Thank you very much for joining with us ya. Kemudian ada Roadside Food. Selamat pagi Bang Haji, pagi yang cerah sekali, semangat. Terima kasih banyak Roadside Food yang sudah hadir nonton live streaming ini. Kemudian Bang Elias Mendes mengucapkan mantap gitu ya. Bang Joko Samudro, terima kasih. Kemudian Bang David Desde Kwando Chanfe, saya tidak tahu artinya ini, tapi ini terima kasih banyak. Thank you very much Mr. David for joining with us. Kemudian Mbak Lia Sri Mulyani, selamat pagi Bang, tetap semangat. Terima kasih banyak Mbak Lia Sri Mulyani di Jakarta. Kemudian ada Rilis Frias Muchos Pescado, terima kasih banyak. Muchos Pescado itu mungkin artinya wow, mantap sekali ya. Mungkin artinya itu. Wow, mantap sekali pemotongannya. Anyway, gracias muchos Mr. Diriris Frias. Rian RBR Channel yang ada di Blitar. Terima kasih banyak. Kemudian ada Bang Aris Gondok, terima kasih banyak. Rian RB Channel masih tetap, terima kasih banyak. Diriris Frias dari Republika Dominikana, terima kasih banyak. Republika Dominikana, terima kasih banyak. Gracias muchos ya. Kemudian Bang Jafar Minemat Akhir Tutor yang ada di Malaysia, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak Mangesti Mulwasi, Mr. Lapetsa California, Abang Haji, assalamualaikum, good health and good vibes to everyone. Thank you very much Mr. Lapetsa. Ya, lanjut ya Pak. Silakan anggap saja saya enggak ada. Anggap saya enggak, lewat aja. Wong cuma berapa detik aja enggak apa-apa. Mr. Lapetsa, thank you very much for joining with us. Wow, California, good vibes to everyone. Thank you very much. And Sudat from Hollywood, California. Terima kasih banyak Mr. Lapetsa, you are the last comment today ya. Thank you very much. And please my best regard to everybody in Hollywood, California. You are a little bit late but no problems. You can watch again maybe in the evening. thank you very much Mr. Lapetsa. Oke, tinggal satu slice lagi sahabat-sahabat semua. Setelah itu baru paripurna kita sinar. Sudah 1 jam lebih ini kita siaran. Dan alhamdulillah paketnya masih ada. Jadi masih tetap jalan. Terima kasih untuk Telkomsel yang memberikan sinyal bagus hari ini. Mudah-mudahan saudara-saudara Telkomsel kasih saya sinyal yang bagus setiap harinya. Supaya saya live streamingnya juga semakin mantap ya. Bisa ditonton semua orang. Walaupun jauh tetap gambarnya jelas, gak buram ya. But anyway, terima kasih banyak untuk Telkomsel hari ini yang sudah memberikan sinyal bagus ya. Oke, mantap. Dari Bang Agus tadi. Iya, sahabat-sahabat semua masih pemotongan dagingnya sudah selesai ini. Hanya pemotongan bagian kepala saja ya. Untuk itu saya akan closing sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat semua ya. Terima kasih banyak sudah hadir di dalam box yang apa? Biar tetap seger ya. 3 ekor ikan tuna besar ini, maka berakhir pula live streaming saya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan like ya. Itu penting juga like ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam live streaming ini yang kurang berkenan.
Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan like ya. Sedap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok dalam suasana yang lebih mantap lagi. Ikan yang besar seperti tadi, pemotong hebat juga, dan juga tentunya signal atau frekuensi yang bagus sehingga bisa nonton live streaming ini dengan baik. Om Rusli, terima kasih banyak. Bang Iwan, terima kasih bang. Terima kasih banyak. Tadi ada beberapa salam dari sahabat-sahabat semua. Bang Ardi, terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Oh, terima kasih Ibu Haji. Yang bilang Ibu Haji sama-sama tadi, ini kedengaran sedikit. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya.